Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Suara Sriwijaya? Bersama saya Gadi Ranti, selama satu jam ke depan kita akan membahas ilmu-ilmu kesehatan dan informasi-informasi kesehatan dalam episode kali ini, 16 Juni 2022. Kita saksikan bersama tadi penampilan dari The Creative Band. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu untuk teman-teman The Creative Band. Oke, teman-teman dari The Creative Band ini merupakan salah satu SDM unggul yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Nah, kami informasikan juga bahwa program kita pada sore hari ini merupakan kerjasama dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TVRI Sumatera Selatan. Nah, di sini juga telah bergabung di studio teman-teman yang hadir di studio kita sore hari ini. Hai, apa kabar? Ini dokter-dokter residen bedah ya. Oke, yang juga merupakan dokter-dokter residen di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Nah, pemirsa Suara Sriwijaya yang mungkin ingin bergabung bersama kami pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kami informasikan untuk dapat menghubungi di nomor telepon 0711-311-454 atau dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Nah, tak kalah penting juga berhubungan dengan bulan kesehatan pria pada bulan ini, kita telah bergabung bersama narasumber kita yang tentunya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu berjudul disfungsi ereksi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh nih, ngobrol-ngobrol sama narasumber kita, tak kenal maka tak sayang, maka itu saya akan membacakan terlebih dahulu
kurikulum vitae dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau bernama Dr. Didit Pramudito, spesialis urologi konsultan urologi andrologi. Lahir di Semarang 16 Juni 1967. Menyelesaikan dokter di FK Universitas Airlangga pada tahun 1992. Dan melanjutkan spesialis urologi di Fakultas Universitas Airlangga pada tahun 2003. Menyelesaikan S3 dokter di FK Universitas Pajajaran pada tahun 2013. Nah, langsung saja pemirsa Suara Sriwijaya, kita sapa narasumber kita. Inilah dia, Dr. Didit Pramudito, spesialis urologi konsultan. Hai dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, sehat ya, oke. Dokter nih kalau dari namanya kayaknya orang Jawa ya. Iya. Tapi udah lama di Palembang ya dok? 19 tahun. Oh, wong kita galo ya. Iya. Pemirsa, ya, tepuk tangan dong untuk narasumber kita. Terima kasih. Iya, oke. Dokter Didit, jadi berdasarkan bulan kesehatan pria nih dok, jadi kita mengangkat tema dengan judul disfungsi ereksi. Nah, kayaknya kalau dari kasusnya nih hanya kasus yang dialami oleh kaum Adam aja ya dok ya? Iya. Yeah. Iya, tapi mungkin kaum Hawanya ada efeknya juga mungkin ya dok ya? Mungkin untuk pertanyaan pertama nih dok, definisi dari disfungsi ereksi ini seperti apa? Silahkan dok. Terima kasih. Ya, disfungsi ereksi adalah kelainan pasti pada laki-laki ya. Penisnya itu tidak bisa ereksi, sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan istrinya kurang lebih selama 3 bulan. Jadi itu definisi internasional seperti itu. Oke, artinya jika belum mencapai waktu 3 bulan, belum dikategorikan atau belum didiagnosa disfungsi ereksi. Betul. Ini ya dok ya. Oke, baik. Dok, untuk disfungsi ereksi ini sendiri, penyebabnya sendiri ini apa sih dok, sehingga terjadi penyakit ini? Terima kasih. Jadi penyebabnya biasanya bisa dibagi secara dua. Yang pertama adalah psikogenik, kemudian yang kedua adalah dari organik, yang ketiga mix, jadi campuran. Kalau psikogenik misalnya dari kejiwaan, jadi misalnya pasien ini ada masalah dengan keluarga atau dengan istrinya, atau terlalu banyak pekerjaan sehingga kurang istirahat, itu juga psikogenik masuknya. Okay. Kemudian kalau organik misalnya ada kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian penyakit stroke atau CVD, itu juga bisa menyebabkan salah satu dari disfungsi ereksi ini. Okay. Atau hiperlipidemi atau yang kolesterolnya meningkat juga bisa menyebabkan dari disfungsi ereksi ini atau impoten ini. Oke, seperti yang tadi telah disampaikan oleh dokter, artinya ada dua faktor yang dipisah. Betul. Penyebab sehingga terjadinya disfungsi ereksi ini. Artinya apakah penanganannya juga berbeda dok, sesuai dengan penyebabnya? Iya, pasti berbeda. Oke. Karena misalnya kalau psikogenik, kita sebagai dokter juga ditanya penyebabnya apa. Kemudian kalau misalnya itu neurogenik juga kita cari penyebabnya. Contohnya adalah misalnya pernah kena trauma atau kecelakaan di daerah genital, itu bisa juga menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian kita juga cari misalnya ada kencing manis, jadi kita harus cari penyebabnya. Kemudian yang paling mudah adalah dari laboratorium. Jadi kalau kita mencari penyebabnya, ya cek gula darahnya, kemudian lipidnya, kemudian cek juga penyakit yang lain, misalnya ada penyakit jantung atau penyakit yang lain. Oke, baik. Dokter, sementara untuk di kasus di Indonesia atau khususnya Sumatera Selatan nih dok, ini termasuk kategori yang serius, angkanya tinggi atau gimana dok, angka kejadiannya? Jadi kalau untuk disfungsi ereksi memang ini kalau pada orang Timur atau orang Indonesia itu kan masalah yang tabu atau malu. Jadi memang tidak semua laki-laki itu konsul ke dokternya karena masalah malu tadi. Kemudian kalau secara internasional itu di Amerika kurang lebih 150 juta. Itu yang per tahun itu. Amerika emang dia punya datanya yang bagus. Tapi di Indonesia kurang lebih sekitar 52-56%. Jadi di Indonesia kejadian seperti itu. Jadi survei di Jakarta seperti itu. Jadi memang untuk penyakit ini memang hal yang tabu. Jadi nggak semua orang mau cerita, tapi ada juga beberapa pasien yang ketemu kita juga kita cari penyebabnya, memang bisa diketahui penyebabnya.
Oke, baik. Jadi artinya karena latar belakang dari hal yang cukup dikategorikan malu gitu ya, dok ya, sensitive. Sehingga tabu untuk berkonsultasi sama dokternya, jadi disimpan aja gitu, dok ya. Betul. Nah, dok, untuk tanda gejalanya sendiri kasus ini itu bagaimana, dok, sehingga pasien ini sendiri sudah mengetahui nih bahwa aku terdiagnosa penyakit ini. Tanda-tandanya seperti apa? Jadi tandanya ereksinya tidak. Jadi kalau laki-laki yang sudah punya pasangan atau istri, jadi nggak bisa melakukan hubungan badan atau sengama atau koitus gitulah kalau bahasa kedokterannya. Jadi itu kita bilang itu disfungsi ereksi. Tapi kalau yang misalnya belum menikah ya kita nggak bisa ngomong itu disfungsi ereksi. Karena kan ada definisinya melakukan hubungan dengan pasangannya itu atau istrinya. Jadi memang itu salah satu dari kalau kita ingin mengetahui disfungsi ereksi apa enggak. Kemudian juga dicari penyebab yang lain tadi, laboratorium itu. Oke, baik dok. Tadi kan sudah dokter sampaikan ya bahwa dikategorikan disfungsi ereksi apabila dia sudah di atas 3 bulan begitu dok ya. Ada enggak dok kemungkinan nih misalnya pasiennya bertahan di 3 bulan, dia enggak mau konsul, terus akhirnya dia sembuh dengan sendirinya. Apakah ada kemungkinan dok? Iya tadi, yang disebabkan oleh psikogenik. Jadi misalnya dia mungkin ada masalah dengan pasangannya, misalnya ada masalah keluarga gitu contohnya ya. Jadi setelah itu terselesaikan, sehat kembali, normal kembali, bisa ereksi lagi. Artinya apabila masalahnya sudah selesai, sudah teratasi, maka dia akan kembali normal seperti sedia kala. Itu yang paling mudah dengan yang tadi psikogenik tadi. Baik, tapi cukup mengkhawatirkan juga ya dok ya selama 3 bulan kalau memang seperti itu kasusnya ya dok ya. Baik dok, nah jadi kan kalau tidak ada kemampuan untuk penetrasi ya dok ya, tadi seperti dokter sampaikan disfungsi ereksi. Nah artinya akan ada kegagalan untuk memberikan keturunan seperti itu dok? Atau bagaimana, ada nggak pengaruhnya ke kualitas sperma dan lain sebagainya? Betul, memang kalau misalnya tidak bisa penetrasi otomatis nggak bisa mengeluarkan sperma tadi. Betul. Dan tidak akan menjadi anak contohnya begitu. Jadi memang hal ini memang hal yang prinsip dan utama dalam pengobatan impotensi tadi. Jadi kalau misalnya nggak bisa penetrasi otomatis nggak bisa punya anak tadi. Baik. Dok, ada nggak ya faktor-faktor pemicu seperti itu dok, sehingga terjadi disfungsi ereksi? Kan kalau kita baca tuh di rokok itu salah satunya ya dok ya, nah itu benar ya dok ya, atau nggak semuanya gitu? Jadi memang rokok itu salah satu yang menyebabkan disfungsi ereksi, karena rokok itu merusak sel epitel sinusoid. Jadi kalau kita ngomong proses ereksi itu kan pembuluh darah di dalam penis itu ada namanya sinusoid. Sinusoid izin itu. Izin dok sebentar, mungkin kita break sebentar karena ada telepon masuk. Halo. Ya selamat sore. Dengan siapa di mana? Pak Yudi di Sekojo. Yudi di Sekojo. Baik. Silakan Pak Yudi pertanyaannya. Pertanyaan Pak, jadi sudah menikah berdua tahun. Tapi belum ada. Tapi katanya rumah saya bagus aja sih. Tapi kenapa kok masih belum saja? Istri saya sih semuanya bagus, normal. Apa kurang ereksi atau belum puas? Apa punya banyak lah 2 tahun, hampir mau 3 tahun tuh. Bulan pagi ini. Mungkin bisa saya ulangi pertanyaannya Pak Yudi, selama 3 tahun belum memiliki keturunan seperti itu? Iya. Baik. Apa saya pas dicetokin bagus semua tuh, ereksi apa apa. Baik Pak Yudi. Baik Pak Yudi, kita akan jawab pertanyaan dari Pak Yudi sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini.
fashion show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. TVRI, media pemersatu bangsa. TVRI, media pemersatu bangsa. Pramuka Bhayangkara, smart. Smart, tuntas. Pramuka Bhayangkara, smart. Smart, tuntas. Kembali lagi bersama kami di Suara Sriwijaya. Tadi baru saja kita menerima pertanyaan dari salah satu pemirsa yang ada di rumah, yaitu Bapak Yudi di Sekojo. Dokter, pemirsa di rumah ya, Bapak Yudi itu menanyakan bahwa kondisinya beliau sudah 3 tahun menikah namun belum diberikan keturunan. Nah, apakah ini adalah salah satu penyebab dari disfungsi ereksi ini sendiri atau seperti apa? Apakah ada faktor-faktor lain seperti itu, Dok? Silakan, Dok. Terima kasih Pak Yudi di Sekojo pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari ceritanya tadi, 3 tahun sudah menikah, belum punya anak. Kalau saya dari mendengar dari Pak Yudi ini, kelihatannya bisa berhubungan dengan istrinya, artinya tidak disfungsi ereksi atau tidak impoten. Tetapi masalahnya istrinya adalah normal, tadi menurut beliau begitu. Jadi yang Pak Yudi perlu diperiksa adalah analisis sperma. Jadi spermanya Pak Yudi silakan diperiksa atau ke lab atau ke dokter, minta pemeriksaan untuk cek sperma. Jadi dari situ akan kelihatan atau akan ketahuan apakah jumlah spermanya normal atau tidak. Mungkin itu yang perlu Pak Yudi perhatikan sehingga nanti Bapak bisa mempunyai keturunan. Oke, terima baik. Kasih. Dok, untuk kualitas sperma itu sendiri dan jumlah sperma itu sendiri itu seperti apa, Dok? Berapa jumlahnya dan bagaimana kualitas sperma itu dikatakan baik? Iya, kalau menurut WHO, jumlah sperma yang normal itu di atas 15 juta 15 per juta. cc, ya. Okay. Jadi kemudian motilitas juga di atas 50% atau pergerakan juga kita lihat juga. Tapi kalau misalnya yang bergerak cuma 1% nggak normal. Okay. Kemudian bentuknya atau morfologinya itu juga kita lihat. Kalau ternyata yang normal cuma 1% berarti nggak normal juga. Jadi kita ada beberapa faktor yang dilihat di
sperma, jadi pergerakannya, kemudian jumlahnya, kemudian bentuk dan morfologinya. Oke, artinya walaupun jumlahnya tadi di atas 15 juta, kalau bentuknya tidak sempurna, maka tidak bisa membuahi seperti itu ya, dok? Betul, jadi penyebabnya memang banyak. Jadi, dia juga varikokel. Varikokel itu adalah pelebaran pembuluh darah di kantong kemaluan, di skrotum, atau varises di kaki itu, kurang lebih seperti itu. Cuman ini masalahnya di skrotum. Itu menyebabkan suhu di testis itu terlalu tinggi atau di biji pelurunya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan kualitas, jumlah, dan morfologinya tidak normal. Jadi itu salah satu penyebab dari infertility atau ketidaksuburan adalah varikokel tadi. Jadi caranya gimana? Ya Pak, mungkin Bapak, Pak Yudi bisa cek sendiri ya tadi pertanyaannya. Cek, maaf ya, di skrotumnya atau di kemaluannya, di atas dekat testisnya itu teraba seperti pelebaran pembuluh darah yang banyak. Seperti cacing gitu, gampangnya gitu ya, kalau kita kayak urat-urat kayak gitu. Iya, ya, gitu. Okay. Itu kalau secara pemeriksaan fisik, dokter, seperti itu akan meraba dari skrotumnya. Kemudian yang kedua adalah dengan USG Doppler. Jadi USG yang berwarna itu akan ketahuan bahwa pembuluh darah di sekitar testis itu terlalu tinggi. Otomatis kalau suhunya terlalu tinggi, jadi dengan banyak pembuluh darah itu, suhu di testis itu terlalu tinggi atau sampai dengan suhu tubuh. Padahal suhu untuk optimal terbentuknya sperma yang bagus adalah setengah derajat atau satu derajat di bawah suhu tubuh. Okay. Contohnya begini, kalau misalnya panas, itu seorang laki-laki, maaf ini ya, testisnya akan menjauh dari tubuhnya kalau panas. Okay. Kemudian kalau misalnya dingin, otomatis testisnya itu akan mendekati tubuhnya. Okay. Itu dengan otot cremaster namanya, otomatis. Itu kenapa seperti itu, dok? Itu memang otomatis dari otot cremaster itu mencari suhu yang optimal. Oh, begitu. Iya. Okay. Jadi kalau pada varikokel ini, otomatis karena suhunya tinggi, jadi spermanya jelek. Itu memang seperti itu. Oke, okay, baik. Nah, dok, jadi saya jadi kepikirannya, adakah satu pekerjaan yang punya potensi tinggi untuk terjadi disfungsi ereksi ini? Ada nggak, dok? Iya. Ini lain cerita lagi dari tadi yang infertility, kalau disfungsi ereksi, semua pekerjaan pasti ada resikonya. Okay. Ya, jadi kalau stresnya terlalu tinggi juga pasti berisiko. Otomatis akan membuat nggak bisa ereksi, mungkin bebannya terlalu berat, psikis atau beban pekerjaan terlalu banyak, kurang istirahat juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Oke, baik. Jadi bukan karena pekerjaannya apa ya, dok ya? Iya, mungkin lifestyle itu juga perlu. Ya, betul juga ya. Oke, baik pemirsa, kami masih mengundang pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi di nomor telepon 0711-311-454. Maupun teman-teman yang ada di studio yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Nah, dokter, tadi dokter sempat singgung kalau jumlah sperma itu 15 juta per cc. Iya. Nah, yang dihasilkan sendiri satu kali ejakulasi itu berapa cc sih, dok? 2 cc. Hanya 2 cc saja? Iya. Oke. Itu normal ya. Baik, itu normalnya ya, dok ya. Oke. Dok, untuk kasus tertinggi nih, dok, biasanya rata-rata di usia berapa, dok? Untuk disfungsi ereksi atau? Untuk disfungsi. Jadi sesuai dengan usia. Kalau menurut statistik itu di atas 40, jadi 40 tahun sampai 70 itu di atas 70% itu sampai 80% disfungsi ereksi. Oke. Okay. Jadi ada survei itu penelitian secara epidemiologi, jadi ditanya itu sekitar 70%, 68 sampai 70%. Disfungsi ereksi. Penyebabnya juga tadi itu yang saya cerita sebelumnya adalah psikogenik atau organik tadi. Organik tadi ya, oke. Nah, dok, tadi dokter sempat menyinggung bahwa salah satu pemicu terjadinya disfungsi ereksi ini adalah seorang perokok ya, dok ya. Nah, tadi dokter sempat singgung juga. Nah, itu bagaimana sih, dok, mekanismenya sehingga perokok bisa terkena disfungsi ereksi ini sendiri? Silakan, dok. Terima kasih. Jadi memang iklan di rokok ada tulisannya itu labelnya, betul. Jadi merokok bisa menyebabkan impotensi, memang benar itu karena zatnya di dalam rokok atau nikotin itu membuat sel atau sinusoid, jadi epitel, jadi kita ngomong mengenai ereksi, jadi ereksi itu pembuluh darah arteri atau yang utama masuk ke dalam penis, kemudian masuk ke ruang sinusoid namanya, itu membuat melebar. Dengan melebar itu pembuluh darah baliknya venanya kejepit. Jadi itu yang membuat dia ereksi. Okay. Nah, jadi pada rokok ini merusak sel epitelnya itu. Sehingga
kemampuan untuk menampung darah itu berkurang. Okay. Jadi memang sebaiknya jangan merokok. Kalau menurut saya. Ya, baik. Baik dokter. Nah, ini kategori dua penyebabnya yaitu psikogenik sama satunya tadi? Organik. Organik. Ya. Oke. Nah, untuk rokok ini dia masuk ke kategori psikogenik atau organik, dok? Organik. Organik. Ya. Ya, oke, baik. Nah, sepertinya ada teman-teman dari audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan dokter, perkenalkan nama. Oke, silakan dok. Izin dok, izin bertanya dok. Untuk screening awal dok, biasanya pada anak-anak bisa kita lakukan screening awal dok untuk mengenai disfungsi ereksi ini pada anak-anak bisa nggak dok? Kalau terima kasih. Kalau pada anak-anak nggak bisa, karena tadi kan menurut definisinya disfungsi ereksi adalah tidak bisa melakukan hubungan dengan pasangannya atau mempertahankan ereksinya. Sampai keluar spermanya, jadi selama 3 bulan. Otomatis kalau pada anak-anak nggak bisa karena kan belum punya pasangan. Jadi kalau screening biasanya pada yang sudah punya pasangan. Kemudian screening lab yang paling mudah adalah kadar gula darah, kemudian lipid juga dicek juga, kemudian HbA1c juga diperiksa juga. Tapi pada yang sudah punya pasangan, terima kasih. Ya, oke, baik. Baik, itulah tadi jawaban dari narasumber kita. Masih ada audiens yang ingin bertanya? Kami persilakan, silakan perkenalkan nama. Izin bertanya dokter, nama saya Awan dokter dari Residen Beda FK Unsri. Pertanyaan dari saya ini, apakah penggunaan misalkan obat-obatan ataupun yang orang mungkin sebut apa tissue magic itu dok, apakah itu berpengaruh buruk gitu dok? Terhadap apa ke fungsi ereksi kedepannya gitu dok, apa mungkin ada beberapa orang gitu dok yang mungkin dengan disfungsi ereksi itu menggunakan obat-obatan atau benda tersebut gitu dok, apakah ada efeknya kedepannya gitu dok? Makasih dokter. Ya, terima kasih. Jadi tisu magic itu biasanya untuk supaya nggak hamil kalau salah itu kan, jadi saya kira tidak ada hubungan dengan jadi tujuannya di menggunakan tisu magic supaya spermanya itu mati. Supaya nggak bisa ketemu dengan sel telur, sehingga menyebabkan tidak bisa hamil, itu sebenarnya itu. Kemudian kalau obat-obatan, kalau hormonal itu, jadi kalau hormonal, misalnya tambahan ya, itu bisa menyebabkan bukan disfungsi ereksi, tapi justru infertil, azoospermia. Jadi contohnya mendapat obat hormonal, testosteron. Pada orang yang testosteronnya normal, itu kadarnya antara 250 sampai 1100, itu kalau kita tambah testosteron justru membuat infertil, karena nanti kita jelaskan lagi. Terima kasih. Oke, baik, itulah tadi jawaban dari narasumber kita ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Kita saksikan dulu penampilan dari The Creative Band. Ku
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo! Kita beralih ke siaran televisi digital. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, mengatakan masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Baik pemirsa, kembali bersama kami di sini. Terima kasih masih setia menyaksikan program kita pada sore hari ini. Sehat bersama RSMH, kerjasama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang dengan TPRI Sumatera Selatan. Nah, masih dengan bulan kesehatan pria, tema kita sore hari ini yaitu disfungsi ereksi. Dr. Didit Pramudito, dokter tadi sempat ada pertanyaan dari audiens tentang bagaimana pengaruh obat di sini disebutkan tissue magic terhadap disfungsi ereksi ini sendiri. Bagaimana cara kerjanya dan pengaruhnya terhadap kasus ini sendiri, dokter? Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat dari efeknya tissue magic itu, kalau untuk disfungsi ereksi nggak ada, itu justru untuk supaya tidak punya anak. Sebenarnya itu merupakan alat kontrasepsi. Okay. Jadi yang justru yang perlu di perhatikan adalah kalau untuk disfungsi ereksi itu mengenai susu yang mengandung hormon testosteron atau suntikan atau yang supaya tambah maco. Jadi jadi biasanya pada orang yang atlet atau gym itu untuk memperbesar massa otot memang perlu disuntik atau perlu diberikan suplemen yang mengandung hormon testosteron sehingga massa ototnya lebih besar. Tetapi kalau kita melihat efek dari obat tersebut atau makanan atau suplemen tersebut itu justru akan menurunkan jumlah sperma. Bagaimana terjadi? Karena pada orang normal kadar testosteron adalah sekitar 260 sampai 1100 nanogram per desiliter. Rata-rata sekitar 600-700 nanogram per desiliter adalah kadar testosteron pada orang normal. Sesuai dengan usia biasanya akan menurun, tapi tidak akan menurun banyak banget, sekitar 1% gitu ya. Jadi sekitar 500 pada orang yang sudah tua gitu. Kemudian kalau misalnya orang normal itu kita berikan obat dari luar atau kita berikan testosteron dari luar, itu akan mensupresi atau menghambat pusat di dalam otak, namanya hipotalamus hipofise. Jadi itu ada yang berhubungan dengan gonan atau berhubungan dengan testis, itu supaya menghentikan proses terbentuknya testosteron yang dihasilkan oleh sel ledik atau sel di antara tubulus seminiferi di dalam kemaluan di testisnya itu, itu menyebabkan dia akan turun sehingga otomatis produksi untuk spermanya itu akan menurun. Itu yang menyebabkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kadar testosteronnya rendah, boleh aja sih ditambah atau di suplemen tadi. Ya, itu beda cerita ya, dokter. Artinya memang dia membutuhkan itu seperti itu ya. Nah, pemirsa, ini betul-betul topik yang menarik sekali ya. Kita juga baru tahu nih ternyata, dok. Artinya ya, perlu diperhatikan ya, pemirsa di rumah ya, bahwa susu-susu yang dikonsumsi untuk membesarkan massa otot ternyata ada efeknya, dokter ya. Betul. Selain untuk penampilan kayak gitu, dok ya. Oke, baik. Nah, dokter, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, dok. Ini kira-kira untuk kasus disfungsi ereksi ini sendiri, apakah ada faktor keturunan, dokter? Jadi kalau misalnya orang tuanya ada kasus itu, kemungkinan anak laki-lakinya juga akan seperti itu. Silahkan, dok. Ya, terima kasih. Jadi disfungsi ereksi 100% bukan penyakit turunan. Oh, baik. Dan bukan penyakit menular. Jadi itu harus digarisbawahi. Jadi bisa aja orang tuanya disfungsi ereksi tapi anaknya enggak. Kecuali anaknya atau orang tuanya tadi ada kencing manis, diabetes. Kemudian anaknya juga kena diabetes, itu bisa disfungsi ereksi. Itu karena faktor yang diabetes tadi, yang organik tadi. Oke, baik. Artinya diturunkan karena kasus karena penyakit sakit lainnya, bukan karena disfungsi ereksinya, begitu, dok ya. Oke, baik. Artinya jangan sampai terkena diabetes mellitusnya, begitu, dok ya. Oke, baik, dokter. Nah, dok, tadi juga sempat dokter singgung ya untuk penanganan dan tata laksana dari kasus ini sendiri. Beberapa tadi sudah dokter jelaskan. Nah, ada nggak sih, dok? Ini kan karena untuk kasus suami istri nih, dok. Nah, kira-kira ada nggak bimbingan konselingnya, dok, untuk pasangan ini sendiri? Mungkin suaminya malu gitu, sehingga harus dibantu sama istrinya. Tapi istrinya juga malu. Kira-kira gimana sih, dok, menyikapi untuk kasus ini? Iya, jadi memang awalnya itu harus datang ke dokter atau tenaga medis yang tahu ya. Jadi ini memang penyakitnya itu memang penyakit pasangan gitu kan. Jadi paling nggak
seorang dokter harus tahu, oh ini benar-benar memang psikogenik, oh ini memang karena organik. Jadi kalau misalnya cuma psikogenik, kita bisa konseling atau kita tanya, kita cari penyebabnya apa. Tapi itu juga dari misalnya kencing manisnya nggak ada misalnya begitu, penyebab organiknya nggak ada. Karena ya kalau organiknya ada, terus tetap psikogenik nggak ada gunanya juga. Misalnya pasien karena stroke atau CVD, itu ada disfungsi ereksi ya kita obatinya stroke-nya tadi. Betul. Iya. Iya, oke. Oke, baik dokter. Nah, pemirsa, masih bersama Sehat bersama RSMH kerjasama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang dan TVRI Sumatera Selatan. Kami mengundang pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi nomor telepon di 0711-311-454 atau yang tertera di layar kaca Anda. Untuk topik kita pada sore hari ini masih terkait disfungsi ereksi. Ya, Dr. Didit ya bersama kita telah bergabung salah satu SDM unggul Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang. Dokter, untuk kasus ini sendiri dokter ya, kira-kira persentase untuk bisa disembuhkannya besar atau kecil dok? Iya, persentasenya tergantung dari penyebabnya tadi. Baik. Kalau cuman psikogenik atau psikologis itu bisa 100%. Oke. Tapi kalau misalnya organik ya itu lebih sulit karena kita harus mengobati dari kencing manisnya misalnya begitu. Jadi kalau kita pilih yang mana, kita lebih mudah mengobati yang psikogenik tadi ya, dengan konseling tadi. Ya betul sekali. Oke, dok, ada nggak sih dok selama dokter ketemu pasien nih, mungkin kasus yang menarik yang bisa dokter share nih sama kita di sini, mungkin kasus yang unik ya gitu dok, silakan dok, ada nggak? Sebenarnya ini rahasia. Oh ya rahasia ya, yang nggak boleh ya tapi, dok ya. Gimana ya? Tapi ada juga itu, jadi. Tapi bukan di Palembang, waktu saya masih sekolah dulu. Jadi pasien ini dia mengaku tidak bisa ereksi. Menikah udah berapa lama? Udah 5 tahun. Ternyata kita cari penyebabnya karena pasangannya itu terlalu dominan. Jadi dominan itu artinya pemarah gitu kan. Jadi otomatis istrinya mungkin karena ekonominya atau karena dia punya jabatan. Sehingga suaminya juga mungkin karena dia tidak punya jabatan, jadi dia merasa tertekan. Oh, baik. Jadi setelah kita tanya seperti itu ya kita konseling, akhirnya ya bagus. Okay. Terus tapi kita beri obat juga. Oke, dibantu juga dengan obat-obatan gitu dok ya. Oke, baik. Wah ini semakin menarik sekali ya, makin sore makin menarik nih kayak ini topik bahasan kita sore hari ini. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman.
Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Oke, pemirsa masih bersama kami sore hari ini. Sehat bersama RSMH, kerjasama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang bersama TVRI Sumatera Selatan. Nah, tadi kita sempat membahas ya dokter ya, obat-obatan yang berpengaruh terhadap disfungsi ereksi dokter ya. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit nih dok. Jadi ya, untuk pencegahan terjadinya disfungsi ereksi sampai apa sih obat-obatan yang harus dikonsumsi untuk pasien ini sendiri. Silakan dok. Terima kasih. Jadi kalau untuk pencegahan, pasti pasien juga akan bertanya, pencegahan bagaimana? Jadi yang pertama adalah lifestyle. Jadi misalnya gaya hidup gitu ya. Mungkin berat badannya terlalu tinggi, overweight gitu ya, ya diturunkan. Okay. Kemudian olahraga. Kemudian makan sehat yang 4 sehat 5 sempurna itu. Kemudian pengobatan. Yang tadi pencegahan, kemudian kalau pengobatan yang kita berikan adalah yang first line atau yang lini utama, itu biasanya kita berikan golongannya PDE inhibitor, PDE5 inhibitor. Jadi itu obat itu supaya otot di dalam penisnya itu rileks, sehingga bisa ereksi. Golongannya kayak pil biru lah, tapi yang lebih baru ini karena pil biru kan udah lama itu kan, Viagra itu kan. Tapi yang lebih baru ada yang lebih selektif. Jadi itu obat itu digunakan pada lini pertama atau yang first line-nya. Kemudian selain obat-obatan juga kita berikan alat, ada kita namanya extracorporeal shockwave terapi. Jadi dengan memang alatnya itu hampir sama dengan untuk memecah batu ginjal, SWL, cuman powernya lebih rendah. Jadi berbeda alatnya. Yeah. Tapi tujuannya sama. Jadi kalau yang powernya gede untuk batu ginjal, Rumah Sakit Muhammad Husin punya. Tapi kalau yang lebih kecil powernya itu kurang lebih 15 sampai 10 itu untuk memperbaiki pemudara atau sinus yang ada di penis. Jadi alatnya ditempel di penis 3 di atas, kemudian 1 di bawah. Okay. Jadi tujuannya supaya penisnya itu pemudaranya membaik. Oh, itu yang pakai ESWT tadi. Okay. Jadi pakai gelombang. Kemudian yang second line, yang kedua adalah disuntik dengan penisnya tadi. Jadi penisnya disuntik dengan obat atau dimasukkan obat lewat saluran kencing itu lini kedua. Lini ketiga mengganti jaringan yang erektil tadi dengan operasi dengan jaringan yang bisa ereksi penisnya itu. Tapi itu pilihan terakhir. Kalau di Eropa Amerika itu hal yang biasa yang lini ketiga tadi. Jadi mereka akan mengganti jaringan erektil, jaringan ereksi dalam penis dengan alat khusus itu. Oke, baik. Artinya perlu dilihat terlebih dahulu dok ya. Ini kondisinya masuk ke tata laksana yang mana nih, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Nah, itu untuk tindakan yang tadi dokter sudah sampaikan, apakah itu bisa dilakukan rawat jalan dok, atau harus rawat inap dok? Tindakan operasinya. Kalau tindakan operasinya pasti harus rawat inap. Karena itu kan dibuka penisnya, jaringan erektilnya diganti, kemudian kita ganti dengan sintetis atau seperti balon itu ya. Jadi dimasukkan ke penis, kemudian kalau waktu mau ereksi kita tekan, dia akan ereksi penisnya. Oh begitu. Jadi artinya prosesnya itu dibantu dengan alat dulu ya alat, dok ya? Oke, sampai akhirnya nanti alatnya dikeluarkan lagi ya dok? Oh enggak, jadi itu pilihan terakhir itu. Oh begitu, kalau jadi dia awal, seumur hidup harus menggunakan alat itu. Itu. Oh, itu pada pasien yang biasanya karena stroke tadi, kemudian yang kedua pasien yang karena trauma apa cedera tulang belakang yang memang nggak bisa ereksi tapi pasangannya pingin bisa ereksi gitu kan. Jadi kalau di Eropa atau di Barat itu memang hal yang biasa seperti itu, nggak ada yang tabu. Kalau di sini tentu hal yang tabu dan itu alatnya mahal sekali, puluhan juta atau mungkin seperti itu.
Jadi, tapi sudah pernah dilakukan dok belum untuk tata kesana ini? Oh belum yang operasi ya. Belum. Okay. Baru belum. Kita yang second line dan first line-nya tadi. Tapi artinya kalau ada pasien yang dibutuhkan untuk dilakukan tindakan ini, apakah RSMH bisa melakukan tindakan ini dokter? Bisa, kalau ada alatnya bisa pasti. Oke, wow keren banget ya RSMH ya. Oke. Baik dokter, kami masih mengundang untuk pemirsa di rumah yang masih ingin bergabung bersama kami di 0711-311-454 atau di audiens kita yang ingin mengajukan pertanyaan, kami masih menyediakan waktu, kami persilahkan untuk bertanya langsung dengan narasumber, boleh? Nah dokter, mungkin ini pertanyaan dari pemirsa juga ya, ini mungkin penasaran juga nih dok. Jadi kalau seumpamanya, ini kan tadi sudah kita singgung juga dok ya, bahwa ini adalah salah satu kasus yang malu gitu ya, tabu untuk disampaikan. Nah tapi biasanya kalau orang kita ini larinya ke, bisa dikatakan ke orang pintar gitu, nanti dikasih obat-obat tradisional. Nah itu bagaimana dari kacamata medis sendiri dok, silahkan dok. Iya, terima kasih. Jadi kalau obat yang non medis itu adalah non medis itu artinya dari testimoni. Jadi kalau obat itu belum terbukti secara laboratorium. Betul. Jadi seperti jamu, herbal itu menurut katanya orang atau menurut testimoni atau pernyataan dari orang itu kalau secara medis itu tidak bisa diterima atau yang paling rendah. Karena itu kan kesaksian testimoni. Betul. Kalau obat yang medis itu memang sudah teruji di laboratorium, dari laboratorium eksperimental sampai pada uji klinis pada manusia. Oke, baik. Artinya, tapi itu untuk kasus-kasus yang seperti ini, seandainya mereka sudah ke pengobatan tradisional duluan, kemudian baru lari ke medis, tetap bisa dilakukan tata laksana ya, dok, ya. Oke, tidak ada kata terlambat ya pemirsa ya, tapi sebaiknya kita pergi ke orang yang memang ahli di bidangnya, seperti itu dok ya. Oke, baiklah. Dokter, mungkin kalau seumpamanya kita mau tahu nih informasi-informasi lebih lanjut mengenai dokter Didit ya pemirsa, bisa ditemui di RSMH dokter, mungkin hari apa dokter kalau prakteknya? Iya, setiap hari Senin sampai Jumat di gerai eksekutif Rumah Sakit Muhammad RSUP Dr. Muhammad Husein Palembang. Okay. Atau di Poli Urologi. Okay. Senin sampai Jumat di geraha eksekutif jam berapa dokter? Bisa pagi, bisa siang. Karena kalau pagi berarti artinya saya nggak ada operasi. Oh, baik. Berarti siangnya saya operasi. Tapi kalau siang, berarti saya paginya operasi. Mungkin tinggal cek aja ya jadwalnya. Oke, baik. Nah, pemirsa, untuk yang mungkin belum sempat mengajukan pertanyaan bersama kita di sini, bisa langsung ke Geraha Eksekutif Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husein Palembang, ketemu langsung sama narasumber kita, Dr. Didit Pramudito. Beliau adalah Konsultan Urologi Andrologi yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husein Palembang. Baiklah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung, yang tetap setia mengikuti program-program kita di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah bersedia hadir datang ke studio dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik sekali. Terima kasih ya teman-teman. Dan tentunya yang sangat spesial narasumber kita, Dr. Didit Pramudito. Terima kasih dokter atas kesediaan waktu, ilmu, informasi, dan semua edukasi yang tentunya sangat membawa manfaat bagi kita semua yang ikut dalam acara ini. Nah, tak lupa juga ini teman-teman dari The Creative Band yang menghibur kita pada sore hari ini tentunya dengan lagu-lagunya yang sangat energik ya teman-teman ya. Mungkin untuk closing statement dokter, nah, kita masih ada waktu nih, silahkan dok untuk pemirsa di rumah. Terima kasih. Jadi kalau misalnya Anda punya masalah disfungsi ereksi, ya sebaiknya ketemu dengan dokter atau tenaga medis yang terdekat. Kemudian kalau Anda belum punya keturunan juga sebaiknya ketemu dengan tenaga medis atau dokter yang terdekat. Jangan ke paranormal atau dukun. Itu pasti tidak akan sembuh begitu. Maaf ini bukannya kita, tapi itu hal yang memang seperti itu. Kebanyakan mereka udah kemana-mana, akhirnya ke kita udah terlambat. Oke. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, pemirsa, kita ada kejutan untuk narasumber kita pada sore hari ini, Dr. Didit Pramudito yang berulang tahun pada hari ini, 16 Juni 2022. Selamat ulang tahun ya, Dr. Didit. Pemirsa, kita doakan semoga Dr. Didit sehat selalu ya, dok. Happy dan pasiennya juga bisa
makin rame gitu. Siap. Ya, sembuh semua. Nah. Gitu dok ya. Baiklah pemirsa, demikian dari kami sebagai penutup dari saya satu pantun. Pagi-pagi labe siget, mancing iwa dapetnya udang. Mang Cek Bicek sepalembang anget, saksikan terus Suara Sriwijaya di channel televisi TVRI Palembang. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dokter ya. Pertama di awal ku jumpa, kamu benar membuatku tergila-gila. Kulangi jadinya, kau pun kirimkan 1000 puisi cinta. Tak pernah ku duga, ku balas kamu dengan senyuman manja. Kau hanya tertawa, malu-malu tapi mau. Kudu